Manchester United saat ini tengah menghadapi krisis di sektor bek sayap dengan cedera yang menghantam beberapa pemain kunci mereka. Luke Shaw, Carol Malasia, dan bahkan Diogo Dalot sempat mengalami masalah kebugaran, sementara transfer musim panas gagal memenuhi kebutuhan mendesak di posisi ini. Salah satu solusi yang dikabarkan tengah dipertimbangkan oleh Erik ten Hag dan manajemen United adalah memanfaatkan klausul buyback untuk merekrut kembali mantan pemain akademi mereka, Alvaro Fernandes, yang kini bermain untuk Benfica. Langkah ini tidak hanya menggambarkan krisis cedera di tubuh United, tetapi juga menunjukkan bagaimana klub besar seperti Manchester United bisa menggunakan klausul buyback sebagai strategi transfer cerdas di tengah musim yang menantang. Penampilan cemerlang Alvaro bersama Benfica. Alvaro Fernandes Carreras, bek sayap kiri Spanyol yang lahir pada 23 Maret 2003, adalah produk Akademi Sepak Bola Real Madrid. Ia bergabung dengan Manchester United pada 2020 setelah meninggalkan Akademi Madrid. Meski tidak mendapatkan banyak kesempatan di tim utama, Fernandes berkembang pesat di Akademi United dan bermain mengesankan untuk tim U23. Namun, dengan persaingan yang ketat di posisi bek kiri pada saat itu, Fernandes kesulitan untuk menembus skuad utama. Setelah dipinjamkan ke banyak klub championship, akhirnya pada musim panas 2023 ia resmi pindah ke Benfica. Sebuah transfer yang dilaporkan melibatkan klausul buyback, memberikan United opsi untuk membawanya kembali jika diperlukan. Bek sayap berusia 21 tahun itu dijual oleh MU hanya dengan 5 juta pound sterling musim panas lalu. Tetapi penampilannya yang mengesankan pada periode ini telah membuat nilainya serta minat dari klub-klub top Eropa meroket. Di sisi lain, Manchester United tengah menghadapi masalah serius di posisi bek sayap setelah mengalami sejumlah cedera pada pemain kunci. Luke Shaw, bek kiri utama, mengalami cedera serius pada awal musim dan diperkirakan absen untuk waktu yang lama. Carol Malasia, pemain yang menjadi pelapis Shaw, juga mengalami cedera yang memaksa United mencari alternatif sementara. Di sisi kanan, Diogo Dalot telah digunakan di posisi bek kiri dalam beberapa kesempatan, namun keputusan ini terbukti bukan solusi jangka panjang, terutama karena Dalot lebih efektif di sisi kanan. Sementara itu, pemain yang baru saja dibeli, Nusair Mazraoui, baru saja absen karena cedera, yang semakin memperburuk situasi. Sebuah laporan mengklaim bahwa Mazraoui butuh sekitar 3 pekan untuk memulihkan diri dari operasi jantung yang ia alami tersebut. Fernandes bisa jadi solusi atasi krisis bek sayap MU. Cedera-cedera ini membuat Erik ten Hag harus melakukan improvisasi dengan menggeser pemain ke posisi yang kurang ideal atau menggunakan pemain akademi yang kurang berpengalaman. Dengan krisis bek sayap yang terjadi, Manchester United kini beralih ke klausul buyback yang mereka sisipkan dalam kesepakatan ketika menjual Alvaro Fernandes ke Benfica. Klausul ini memungkinkan United untuk membeli kembali pemain tersebut dengan harga yang telah ditentukan, tanpa harus bersaing dengan klub lain yang mungkin tertarik. Dengan memulangkan Fernandes, United bisa mendapatkan solusi instan di posisi bek kiri, terutama karena ia sudah mengenal lingkungan klub dan sistem permainan yang diterapkan. Menurut Record, meskipun klausul rilis Fernandes berada di angka 42 juta pound sterling, MU telah menegosiasikan klausul pembelian kembali mereka sendiri dengan jumlah yang jauh lebih rendah, mendekati 17 juta pound sterling.
Sebagai bek sayap kiri, Alvaro Fernandez memiliki atribut yang menjanjikan. Pemain berusia 21 tahun ini dikenal sebagai bek yang cepat, memiliki kemampuan bertahan yang solid, dan cerdas dalam membaca permainan. Di Benfica, Fernandez menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dengan fisik dan intensitas sepak bola Portugal, sesuatu yang penting bagi seorang pemain yang ingin sukses di tanah Eropa. Selain kemampuan bertahannya, Fernandez juga mahir membantu serangan. Sering maju ke depan dan memberikan umpan silang yang akurat dari sisi kiri. Kini bersama Bruno Lage, pelatih Benfica, Fernandez selalu menjadi starter dan terus dipercaya bermain selama 9 pertandingan musim ini, termasuk 2 laga di Liga Champions. Jika United berhasil memulangkan Fernandez, ia dapat menjadi pilihan solid untuk menggantikan Luke Shaw yang cedera, atau setidaknya memberikan kedalaman skuad di posisi bek kiri yang sangat diperlukan saat ini. Memulangkan Alvaro Fernandez dengan klausul buyback juga bisa menjadi langkah yang menguntungkan secara finansial bagi Manchester United. Harga buyback biasanya lebih rendah dibandingkan nilai pasar pemain, terutama jika pemain tersebut berkembang pesat di klub lain. Dengan memanfaatkan klausul ini, United bisa mendapatkan pemain berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar yang biasanya diperlukan untuk membeli pemain baru di bursa transfer. Dari perspektif jangka panjang, Fernandez bisa menjadi pengganti Luke Shaw yang lebih muda, atau setidaknya bersaing dengan Malaysia untuk posisi bek kiri. Selain itu, kedalaman skuad menjadi kunci untuk bersaing di berbagai kompetisi, dan memiliki pemain muda berbakat seperti Fernandez akan sangat berharga bagi Erik ten Hag dalam menghadapi jadwal yang padat di Premier League, Liga Eropa, dan kompetisi lainnya. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin nonton ini terus akhirnya football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye, bye.